aku yang mencintaimu. Ku pasrahkan pada ilahi, relakanmu untuknya. Jurang yang dalam pisahkan. Malam ini romantis banget ya. Kamu cantik, Pak. Biarlah lagu cinta ini terdengar dalam kalbumu. Kata matamu untuk yang terakhir, siksa batinku yang mencintai. Ku basra kembali. Justin, maaf, aku harus pergi. Ya? Kenapa, Liv? Aku harus pergi. Jurang yang dalam pisahkan kita, yang tak mungkin untuk dilalui. Biarlah lagu cinta ini terdengar dalam kalbu. Aduh, itu dia tante. Kalau sama si Olivia, uh-huh, itu aneh, dia misterius. Jadi banyak rahasia, itu kan ngebingungin saya. Misterius? Iya. Jangan-jangan Olivia itu Wonder Woman. Wonder Woman? Sama seperti tante. Cium tante, bukan cium. Terusin itu buku. Oke. Oke. Kalau Chelsea gimana? Chelsea. Mm-hmm. Chelsea itu dia cantik. Baik. Perhatian. Ini aku buatin kue buat kamu. Coba ya. Wah. Enak gak? Enak banget, Chels. Aku bahagia deh kalau kamu bahagia. Nanti bakal aku buatin makanan terus ya buat kamu, Yasin, kalau kita nikah nanti. Terus, jadinya kita kapan tunangan, Justin? Aduh, tante. Tapi kalau Chelsea, tante ya, dia tuh ngajak tunangan terus. Tante kan kita masih SMA, gak mungkin tunangan secepat itu. Masa sih? Oke, oke. Olivia, misterius. Iya. Yeah. Kalau Chelsea, kepingin buru-buru terikat. Hmm. Kalau gitu, jalan keluarnya cuma satu. Apa tante? Ah! Ini dia jawabannya. Juga dari buku ini. Jawabannya cuma satu. Justin, kamu harus cari cewek baru yang lebih bijaksana dan lebih pengertian. Seperti bagus ya. Oh, lo gak nelfon gue. Kaya banget sih Ben sama gue. Gue kangen sama lo. Ben? Mama. Kenapa, Ma? Oh, iya. Suster baru yang buat nenek itu ya? Iya, nanti aku kasih tahu semuanya ya. Dah.
kirain Ben. Baru ya? Betul. Ya udah, silakan masuk. Nenek udah nunggu. Ayo. Suster. Suster lagi ngapain? Oh, tadi lagi ngecek rambut. Ternyata rambut kamu bagus, nggak ketombean. Ya namanya suster itu kan nggak boleh jauh dari kesehatan dong. Iya kan? Iya kan? Ya. Senandung lagu cinta tercipta untukmu yang getarkan jiwa ini lumpuhkan jantung. Diari, aku benar-benar bingung. Justin itu cowok sempurna, keren, romantis. Bahagiakan diri ini saat bersamamu. Meskipun ku sadari tak mungkin memelukmu, waktu kau isyaratkan bahwa dirimu tak bersamanya. Matamu untuk yang terakhir, siksa batinku yang mencintamu. Tapi sayangnya kejam sama anak-anak. Sama Johnny aja galak. Apalagi nanti kalau kita udah punya anak. Sama Ruben, biarpun dia playboy, tapi dia bisa ngurus anak kecil. Tatap matamu untuk yang terakhir, siksa batinku yang mencintamu, kubas rekam para ilahi. Aduh, kenapa masalah cowok selalu bingungin sih? Mana mereka ribet, nggak ada cowok juga ribet. Malah makin ribet lagi. Untuk dilalui, biarlah lagu cinta ini terdengar dalam kalbu. Di penghujung muda, aku pilih dirimu. Dia. 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 Gimana penampilan gue? Oke, Olive, yes. Lo mau ngedate pakai baju sama sepatu kayak gitu? Iya, Liv. Lo kayak bukan cewek aja. Dandan dikit dong. Emang kurang cewek? Ih, orang sehari-hari gue juga dandannya kayak gini kok. Olive, hari ini tuh bukan hari yang biasa. Lo bakal ngedate sama cowok baru. Dandan yuk. Yuk. Gimana? Bagus gak? Oh, cantik banget, Liv. Iya, Liv, cantik banget. Oh, iya. Lu cantik banget, Liv.